Yes, babe. Yeah. ¿Quién es, babe? Nunca. Jumblo selalu itu. Mas mau diapain, mas? Ngat Ghibli, ngat Ghibli nih. Episode pertama nih. Mantap. Emang betul kah, Ghibli? Iya. Terus keren-keren. Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dalam YouTube channel saya, Aurian Item. Pada episode kali ini saya akan apa ya? Unboxing. Jadi kemarin tuh titip film sama Ghibli nih. Ghibli di episode pertama itu loh. Ini masuk enggak sih? Nah, enggak. Saya titip ini cerita film. Kemudian saya juga beli ini nih. Tapi Ghibli belum beli nih. Beli nih. Iya. Yeah. Nanti saya beli juga. Saya cuma kebagian satu. Jadi kemarin tuh saya beli di periode kedua. Batch yang kedua. Soalnya yang pertama enggak kebagian, yeah, kemudian beli ini dan saya beli sendiri. Benar dia tak tanya tapi besok lah ya gitu. Ternyata setelah saya beli dia pengen dan sudah terkirim. Ya, kayak gitulah. Oke, kita langsung aja kita akan coba lihat cira film dulu. Ini buatan mana sih, Bli? Kemarin kamu kan yang beli. Dia buatannya Toko Tempo dulu dan Morning Giant. Oh, gitu. Toko Tempo dulu dan Morning. Mereka ngasih namanya cira ini. Enggak tahu itu cira artinya apa. Yang penting filmnya buatan Indonesia. Oh, ini buatan Indonesia. Iya. Oh. Katanya ilmunya sih dia motion film dulunya. Awalnya dari buku motion film terus di otak-atik akhirnya jadi film negatif normal. Jadi bisa dicuci di C41. Oh, siap. Dan nih semua lab kebetulan juga jangan terima C41 kan. Nah, cira film ini di ASA 800. Nih, warnanya kayak gini, gradasi dari hijau ke kuning. Betul. 800. Nah, besok next episode apa? Saya akan motret pakai ini. Street kayaknya. Kayaknya enak buat street ini ya. Iya, karena dia kan asa tinggi. Asa tinggi dan warnanya agak kayaknya sesuai dengan apa ya? Boxing. Iya, kayak kehijau-hijauan ke kuning-kuning gitu. Kuning-kuningnya gitu mungkin. Jadi sepertinya ini emang stikernya ini sama boxnya itu disamakan dengan hasil filmnya. Sepertinya lo ini pendapat kita lo ini. Jatuh. Oke. Kayak gitu. Penasaran dengan hasil ini? Nanti lihat episode yang selanjutnya saya akan street foto dengan ini. Oke. Okay. Kayak cira cuma ini. Oh iya. Di sini ada apa ini, Bli? Ini ya. Gambar-gambar. Iya, seperti biasanya dia ada mata daylight, cloudy, flash, terus sama mendung, ngepit. Iya, ngepit. Ngepit. Bersepeda, oke. Okay. Seperti Kipli tadi bilang itu ini prosesnya C41. C41. Dan bisa dicuci di semua lab. Insyaallah. Oke. Okay. Kayaknya itu aja buat cira filmnya. Kita akan kupas tuntasnya besok setelah hasilnya di episode selanjutnya. Kita langsung buka ini, Bu. Pengen enggak, Bli? Pengen enggak, Bli? Waduh. Ini godaan. Ini godaan ini tanggal tua. Ini dari Hyper Cat Lab. Tempatnya asik. Mungil, ada gambar kucingnya. Kita akan langsung lihat isinya apa. Isinya ada. Woi, ada apa aja itu? Woi. Ada stikernya. Iya. Dapat stiker, Bro. Jadi beli stiker dapat film. Enggak. Nah, nih, kalau Calico ini kayaknya bukan buatan Indonesia kan ya? Anu, ya mungkin dasar desas-desusnya
kalau ini murni basisnya dari film negatif. Kemudian. Tapi kita juga nggak tahu karena itu mungkin rahasia pabrik ya, dia basicnya dari film negatif yang mana. Cuman ini asanya 100 gitu. Kalau kemarin saya lihat di story-nya Hypercut Lab itu ada yang nulisin bahwasanya ini tuh bukan produk Indonesia, Bu. Oh. Nah, jadi cuma pengemasannya aja di packaging dan dapat izin mungkin Hypercut Lab ini. Ini murni dari Hypercut Lab kan ya. Bukan ya. Komben dari bukan kayak ini kan tadi dua. Asli Hypercut sendiri. Kayak gitu. Jadi tadi ini tempatnya, kemudian dalamnya warnanya ungu. Nah, ya. Gitu. Kayak anggur. Waduh. Ush, kayak permen tuh. Oh ya, permen. Permen. Jangan ngomong yang kayak gitu. Sini juga ada tempat pembaca asanya. Ya kan ini buat ini ya, apa? Jadi apa? Kalau di kamera pocket. Nah. Enggak perlu repot-repot ngatur asa. Ngatur asa karena sudah otomatis ke kebaca. DX code-nya. Nah. Namanya apa, Li? DX code. DX code. Oke, kayak gitu. Hypercut Lab Calico C41 ya. Asa 136 roll. Ada gambar kucingnya. Kayak gitu. Nah, buat ini saya akan nyoba motret street juga, tapi ya. Kayaknya street fashion. Ya outfit fashion. Kayak gitulah. Outfit jalanan atau apa itu namanya? Ya, streetwear. Iya, streetwear. Kita akan coba karena saya lihat dari Hypercut Lab itu contohnya itu asik kalau buat motret tuntun kulit cewek putih tentunya, bukan kayak kita ya. Nangis. Kayak gitu ya. Oke. Kayaknya itu aja unboxingnya dan saya senang sekali karena terutama ini sih, ini tuh senangnya karena buatan anak bangsa ya. Bisa dibuat juga buat anak bangsa. Dan kalau ini sukanya karena tune-nya, kita akan coba. Semoga hasilnya tetap seperti yang diberikan contohnya. Diberikan contohnya. Oke. Itu aja buat episode kali ini. Semoga bermanfaat. Makasih ya, Bri ya. Kipri ini. Follow Instagramnya Kipri. Nih. Iya. Di bawah sinilah atau di atas atau terserah lah nanti Mas Dias yang naruh. Oke. Terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat sudah menonton episode ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan tentunya apa, Bli? Subscribe dong. Oke, siap. Sampai jumpa di episode selanjutnya tentang Cira dan Calico Film. See you.